Saya berikan amalan dari Al-Quran dan Hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Ya, nah, kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. As Apa amalannya? Bukan asyap, as asyam. Ya, artinya puasa. Apa? Puasa satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah cuma puasa. Anda kalau nggak percaya besok Senin puasa tuh. Niatkan untuk mencintai Rasulullah karena beliau ketika ditanya kenapa engkau puasa hari Senin kata Nabi yau ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan. Besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa, saat yang bersamaan, Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu, itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya, ketika Ramadan, koruptor kan libur, bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek, besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum, walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan, gak pengen marah karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah puasa, ketiba setengah enam, ada yang mencaci bukanya jam 6 dia lagi jalan sama istri dicaci sama orang dia tahan gak marah istrinya bingung kan suaminya biasanya pemarah kata istrinya bang, abang kan biasanya marah kenapa gak dibalas? kata suaminya ntar habis maghrib tunggu maghrib dulu kan 30 menit lumayan buat mikir begitu maghrib dia gak mau hilangin pahala puasanya gak jadi dia marah jadi kalau anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk rajin puasa Senin istirahat dulu setelah enak Senin tambah Kamis jangan dirapel dulu jangan terlalu banyak nanti bosan Senin dulu aja Senin sudah enak besoknya Senin lagi pekan depannya lagi sudah enak sudah terbiasa tambah Kamis terbiasa Kamis tambah ayam mobil sudah terbiasa langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah namanya puasa Daud sehari puasa sehari Senin puasa Selasa tidak libur. Rabu puasa Kamis. Nah kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud. Karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi. Iza maridul abdu'a usafar kutibalahum mislamakana alihi muqiman sahihah. Kalau seorang hamba punya ujur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena karena kondisi ini, karena ujur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang, besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu, itu mendekati waktu-waktu zuhur, -waktu ba'da zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah, begitu sampai ke Jakarta, kan zuhurnya sudah selesai di sini kan bisa dijamak kosor kan? Ya kan? Duhur jadikan dua, asar jadikan dua. Hmm. Ada sholat sunnah kobliyah duhur? Ada. Ma'adiyah duhur ada? Antum biasa kerjakan itu. Kalau sedang mukim, karena safar, antum kosor. Ketika antum kosor, antum gak kerjakan yang sunnah tadi. Itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Jadi kalau sudah kosor, yang sunnah sudah. Jangan terlampau soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi mas mau ditambah sunnah. Mas ya, itu hadiah dari Allah kasar tuh hadiah. Ketika anda kasar, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak yang nggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini bu. Kalau perempuan kan ada masa headnya kan? Ini catat rumus bu ini diantara kita saja nih. Ya, ini perempuan-perempuan muslimah kalau masa suci nya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia sholawat, masa headnya kan berhenti itu sholatnya. Ya kan? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam headnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci perbanyak amal soleh. Karena anda akan mendulang pahala pada masa headnya. Cepat, mumpung belum datang masa monopostnya. Kalau sudah tiba masa monopost, nggak ada bedanya nanti, karena semua berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas, teman-teman sekalian. Kembalikan susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki, berlatih ini dulu. Kalau mau cepat, puasa jelas. Oke, jadi setelah ini silahkan, yang besok puasa Senin silahkan, nyaman, tambah Kamis, jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah ayam mulbit. Tiga hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 hijriah. Sudah konsisten, mau tambah? Silahkan. Puasa Daud. Tolong diingat, tolong diingat, saya penting ingatkan dulu. Yang ada cuman puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, buhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak ada yang ada puasa dah tidak ada sholat dah nggak usah kreatif ya tidak usah krea. kreatif terlalu inovatif dalam persoalan ibadah bisa masuk kategori bid